balik lagi nih sama PB Ina. Udah hari Senin berarti harinya PB Ina. Nah kali ini e, formasinya agak sedikit berbeda duduknya biasa kalau di PB Ina ya gitu ya banyak pemeran pengganti di kursi ini. Jadi hari ini kebagian gue nih yang duduk di kursi panas. Tapi gue nggak sendiri dong. Gue sama Andre dan Bawi. Hai. Asik ada yang ganti. Asik. Lebih rileks kalau diterus. Iya. Di tenang tenang gue udah. Juga, Iya, gue gimana ya? Agak -agak... Burden. Uh, Burden. Ada deg-degannya gitu ya. Kondisinya agak ada pressure nih. Kursinya agak-agak gimana gitu. Kali biasanya Andre terus kemarin-kemarin juga kapan pam Gue ya kebagian deh deh. Jadi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Tapi kemarin gosip-gosip. Iya. -gosip. Kali musuh. ini. Di teknis. Teknis. Uus. Uus. Berarti kalau ya? teknis, ya? teknis kita banyak tanya ya biasanya. Ke... Eh jangan dong. Ya negara nih, iya dong tapi pasti. mengingat uh, cuplikan kemarin, jelas cuplikan kemarin kita kan menebak nebak tuh kemarin hmm. si Kevin pasangan sama siapa? Siapa yang dia pilih? Iya. Gitu yeah. Karena Terus, yang milih dia, dia sendiri. Oh Kevin Sa tuh pilih. Pilih. Iya. Dikasih dia dikasih pilihan, pilihan. Yes, tiga. Menurut info dari Koheri begitu. Mm -hmm. Dia dikasih pilihan tiga uh -huh. kan? Ada tiga nominasi Lut, nama itu. tahu tuh? Ada satu, salah satu eh adalah Spill, spill still spill nah terakhir yang dipilih adalah akhirnya Rahmat, Rahmat. Rahmat hidayah. Sesuai tapi kemarin kita udah ada nebak juga ke situ ya bahwa yang bakal dipilih salah satunya kandidatnya adalah Rahmat. Tapi Ta kenapa Rahmat ya? Rahmat kan pemain depan ya. Sama nah sama dia. Itu dia kenapa? Tapi kan banyak yang beredar lah di berita-berita katanya ya itu tadi dikasih tiga pilihan. Kevin sendiri kan yang milih, milih karena nyaman gitu. Oh oke, okay. berarti dia lebih men mengedepankan chemistry atau komunikasi dan kenyamanan dibandingkan mm -hmm. mungkin nggak tahu pola main di lokal yeah, yeah. apakah lebih penting, yang mana nih Coach? Apakah kenyamanan itu lebih penting daripada yang lain? Yeah. Kan yeah. <laughs> tiap orang beda-beda ya kan? Pasti tiap orang beda-beda, tapi mungkin kalau Kevin lebih nyaman. Kalau pola nanti dia bisa bimbing mungkin. Uh, Jadi dia harus nyaman dulu? Iya kan ada juga yang eh, kayaknya tipikalnya yang lebih di belakang aja mm -hmm. nyaman nanti dulu ya beda beda sih gitu oh, berarti, berarti tergantung tadi, orangnya ya iya, iya. mungkin dia pikirkan karena dia udah nyaman komunikasi juga pasti lebih enakan yeah. ya itu tadi tinggal nanti diskusi gimana di lapangan secara kan Kevin berarti sekarang yang senior nih jadi dia yang ngebimbing yang kecil mm. oke sekarang kita ke teknik dulu deh kita ngomongin teknik nih ya mm. nah menurut lu leh gimana nih nanggepin si Uh, Kevin harus ngemong nih. Ngemong berarti kan dia ngemong karena kemarin kan tetap sinyo lebih senior. senior. gitu ini kebalik, menurut lu gimana ya? Kan dengan sekarang pengalamannya udah banyak, ranking satu udah lama, harusnya bisa lah buat ngemong juniornya. Dan ini kan Rahmat juga dulu pernah sebelum sama Kevin sama Pram. Ya hmm. Pram, Pram aja mungkin emang levelnya belum terlalu tinggi, main hmm. di Super 500 ke atas tapi pram aja bisa bawa bawa, bawa rahmat. rahmat ya kenapa Kevin yang lebih senior yang lebih skillful harusnya dan harusnya Kevin bisa bisalah ngomong gitu ya harus dua arah sih harus, harus dua, dua arah. arah oh makanya itu dia pilih yang nyaman ya yeah, karena harus dua, harus arah. dua arah harus dua arah kira-kira kalau ngelihat dengan pasangan ini nih yang beban nih harusnya siapa nih Kevinnya kah atau juniornya nih Kau? pasti rah rahmatnya beban pa partnernya ranking satu dunianya lima tahun hmm. gelarnya banyak tapi ya kayak dulu kan Owi Butet gitu juga Owi awalnya kan juga beban hmm. gampang lah partner senior yang udah punya nama besar gelar banyak ya harus nyesuaiinnya, harus adaptasi cepat ya makanya mungkin nanti turnamennya mulai bulan apa sih September ya, September September, ya, September ya. mungkin Indonesia. ada di Indonesia Indonesia wah. wah udah ngumpil nih langsung nih Oh bukan, di September, tapi kalau kita lihat dari uh, ranking dan hmm. segala macam masuknya mungkin di Indonesia Super 100 gitu. Oh itu perdana Baik. tuh. Bakal lawan gua. <laughs> <Super> <laughs> susah ya, tiba-tiba. Kok jadi gitu, apa ya? Ga ga susah ya, tiba-tiba ya. Sebenarnya Super 500 katanya masuk, tapi hmm. ya mungkin mungkin ada kemungkinan ada turnamen di Indonesia kenapa enggak coba yeah, yeah. gitu kan apalagi ya benar di tuan rumah lah ya yeah, gitu. Betul. Nah kalau lu sendiri Mbak kan udah kenal Kevin cukup lama ya. Lu tahu iseng-iseng dia gimana, tipikal ha -ha. dia gimana. Gimana nih menurut lu dengan tipikal dia yang kayak gitu dia ngomongnya ini dal dal dalam cara apa nih? Uh, <coughs> sebenarnya gue cukup menantikan ya ini tuh kayak gimana sih duet mereka nih. Karena eh uh, Selama ini, kan memang Kevin yang diemong sama Sinyo. Walaupun sebenarnya di lapangan, secara Kevin itu playmaker dua-duanya sih sama-sama yes. ini ya, ngelit juga gitu. Cuma akhir-akhir ini, kan kita sering tahu ya, Kevin itu sangat ekspresif. Kalau dia mengungkapkan kekecewaan, misalnya, aduh, misalnya mati, apa segala macam. Nah, mudah-mudahan Kevin lebih bisa memanage itu sehingga nggak bikin Rahmat nanti takut ya. mengecewakan seniornya, hmm, gitu kan? Ya, Ada ya, perasaan. Ya ya gue jelek nih mainnya pasti enak sih nih. di awal awal pasti nggak enak lah oh, oh, pasti gak enak di awal awal nggak enak aduh takut mati ya hmm, gimana hmm, rahmat rimanya gimana dia yang di lapangannya sih kalau nggak iya. enak tuh pasti itu pasti ya sangat uh -uh, pasti udah jangan kan bertanding latihan <laughs> iya, iya. aja nggak enak pasti kan iya. apalagi kalau dia pertandingan gitu kan tuh. iya ya kalau bantu ngedrill aja kadang-kadang uh, iya. mati ya, iya kalau kita nyeparingin lah gitu kita junior uh -huh. gitu hmm. kalau kitanya ogah-ogahan atau gimana juga kan pasti nggak enak gitu hmm -hmm. cuma nah. mungkin kan situasinya nanti beda ya Kevin hmm. juga pasti paham lah Rahmat juga atau dipasangin sama pemain sekali berdia, ya. iya. pasti uh, Kevin juga bisa ngatur-ngatur lah di lapangannya harusnya gimana gitu kan. Dia sudah semakin dewasa sekarang. sudah Lebih ingga, mature. Ah, Pak Kevin. Pak iya. Kevin. <laughs> Pak Kevin, sekarang manggilnya <laughs> Pak Kevin ya. Tapi bener sih, eh, tapi kan dulu lu juga pernah ya pasangan nama Civita, iya. ibaratnya kan hmm. lumayan tuh. Civita kan juga dengan nama besarnya oh. yang... Iya. Wow banget ya, sama ah. Vita, sama Age juga oh, gitu. Oh iya Ag juga. Tapi kalau sama Age, lama-lama gue yang ngasih tahu. <laughs> ah, ah jangan gitu Ag. Ah. <laughs> Wah ini mulai lama nih. Iya lama-lama kan ah. mungkin udah adjustable, udah enak. Ya mungkin nanti juga kalau waktu itu ya Age bilang kalau gue salah lu omongin aja hmm. gitu. Ya, kadang-kadang gue juga ngomong gitu. Ya mudah-mudahan iya. Kevin juga bisa. Ya udah, komunikasinya dua arah. Kan nggak mungkin mainnya kan? juga nggak selalu iya, benar, bagus kan. Mm -mm, mudah-mudahan Rahmatnya juga nanti nggak demam panggung ya sama Kevin gitu kan. Yeah. Takut maksudnya dia pengen menampilkan yang terbaik, pengen mengimbangi Kevin tapi mm -mm, mm -mm. malah jadinya demam panggung jangan sampai ya Rahmat. Mm -mm, betul. Chill aja Soalnya chill. gue juga pernah tuh waktu pertama kali masih ucok kan gue yang ngebawa lah ya, hmm. sama sih awal-awal gue bilang lu kalau ada apa-apa ngomong aja, karena dia selalu iya iya doang ya. Lama-lama yeah. kok kurang ajar no. gitu ya? <laughs> Bukan gue yang ngomong ya. <laughs> gak. Maksudnya lama-lama nyaman <laughs> gitu, nyaman. nyaman. Saking udah nyaman. Udah gak ada gap, ya. gap lah. Udah iya, nyaman ya. gitu. Nah, akhirnya tapi ada bagusnya juga karena abis dari senior junior dia juga bisa kan ngebawa Meli. Yeah. Di di awal kan kita juga tahu prestasi mereka juga bagus banget hmm. gitu. Memang lagi grafik menurun tapi kita tahu prestasi mereka juga bagus Luruh. gitu gitu. England Iya, dia ucap bisa gitu loh bawa seorang Meli gitu. Karena nyaman juga kali ya. Hani <laughs> <laughs> saling nyaman satu sama lain. Saling Hi. nyaman. Tapi BTW sebagai pemain enakan ngemong apa diemong? Enakan sumuran sih. beda Emong diemong emong gua gue sih sumuran enak. Hmm. Enakan sumuran kenapa? Ya, Tapi partner senior-senior. Try-try. Oh, ya enak aja nggak ada gap aja kalau saya kalo Oh jadi awal -awal. sungkan gitu iya. ya. nggak ada sungkan-sungkan. Kalau nah. junior kan sebenarnya juga lu nggak sungkan, Lek. Lu bisa bego lu. Gitu. <laughs> <laughs> Tapi kalau gapnya terlalu jauh juga ma gimana sih? Ya udah itu lah. Sumuran. Sumuran. Kau Debi? Sumuran dan selevel. Gua uh, pertama kali masuk kan waktu di Mix itu di Emong. Habis nah, itu uh, ngemong. Ngemong. Enak kan mana? Tuh, terakhir sama Karanda. Ah. agak mirip -mirip lah. agak mirip-mirip lah gitu enakan kalau gue ya gue lebih enak ngomong uh. gue lebih lebih suka aja gitu maksudnya gue lebih bisa berbicara dengan seenaknya gue <laughs> berarti lebih paling berkesan lebih sama ucok dong ya kan berkesan, <laughs> lah. berkesan <laughs> banget lah cok <Serangnya. laughs> nah udah balik lagi balik lagi bahaya nih soal pergantian pasangan kayak tadi kan kita bilang kan berarti dia poinnya nih di ya? Iya. Di, di split dibagi. nah itu gimana tuh pembagiannya kayak gimana, Le? Nah, national pointnya itu kayaknya dibagi 10 10 persen. Ah, gimana sih? S dibagi dibagi dua dibagi gitu bagi di split dua, ya. iya. Jadi national pointnya Kevin berapa, national pointnya Rahmat digabung. berapa digabung, Lo bisa main di level mana gitu. seperti misalnya 500 hmm. atau mungkin kalau tujuh setengah ke atas kayak agak susah ya karena nggak hmm. ada kualifikasi dan Kayaknya Olympic, 500 deh. 500 hmm. masih mungkin gitu. Hmm. Kalau kita baca juga kan banyak banget ya pemberitaan sekarang tuh semuanya tuh Kevin Rahmat Kevin Rahmat yes. ekspektasi orang tuh kayaknya tinggi juga ke mereka. Yeah. Terus kayak Kohera juga bilang bahwa si Rahmat ini adalah apa? Kayak pemeran pengganti nggak sih pemeran hmm. penggantinya? Spesialis ya. pemeran pengganti. Betul, spesialis. spesialis. Mudah-mudahan juara ya. lagi kan kemarin dia juara dua kali, dua, dua langsung kali langsung juara. Nah dengan dia pemeran pengganti lah ibarat untuk sementara, tapi kan nggak menutup kemungkinan tuh kalau Heri bilang kalau misalnya dia bagus, ya. bisa nah, terus nih. Ya, ya. Nah terus. menurut kalian gimana nih kalau sampai misalnya hasil dia bagus dan dia terus nih, nah gimana merekanya gimana dan kira-kira Gideonnya kayak gimana nih? Ya pasti gideon harus cari partner lain, yang pasti kan adanya Rehan kan, karena Rahma kan partner Rehan. Hmm. Bukan Rehan, Reihan, ya. Ya, Reihan. Ray, iya, ya. bukan Rehan, baik ya, ya bukan, bukan. bukan Rehan. Ini Reihan, uh -uh. pasti ya mau nggak mau harus dipartnerin. Dan gak tahu kan Gideon sampai kapan Sinyo tuh sampai kapan recovery-nya dan cederanya separah apa kan belum ada belum ada announcement juga. ya kalau emang bagus ya kenapa nggak diterusin gitu? Hmm, gitu juga. Sebaliknya kalau berarti Sinyo kalau ini udah berjalan nih, otomatis berarti Sinyo mencari yang baru juga. Yang baru juga gitu. pasti. Nah, ya, kalau ini nggak bagus, nah, gimana tuh? Apakah akan kembali lagi, ada kembali lagi bisa atau cari lagi, atau cari lagi yang junior? Nah, kalau kita ngomongin bagus, nggak bagus ya? Bagus, nggak bagus. Berapa lama sih, emang kita bisa menilai? Menilai, gitu ya? Ha -ha. ya kan? Kalau pemain rata-rata setahun dua tahun gitu Iya, nggak mungkin. Bayang saya, let's say tiga pertandingan jelek, maksudnya belum maksimal gitu. Hmm, iya. Terus oh. dibilang, wah ini gak bagus, ya susah juga baru tiga pertandingan gitu. Walaupun latihan setiap hari bisa bareng bareng Walaupun sekelas Kevin gitu. Iya, iya gak, gak, gak gampang juga buat adjustable, main dengan partner baru, rhythmnya juga beda sama Sinyo kan. Ya maksudnya pola mainnya udah bertahun-tahun dia udah apal hmm. gitu. Nah sedangkan nama Rahmat dia harus cari lagi, ulang lagi, hmm. bertanding, beda lagi. nggak dapet pola ini, harus cari pola B, C, D. Sampai dia menemukan, 6-7 bulan, 8 bulan, mungkin lah ya. 6-7 iya. bulan. Berarti kalau untuk ke Olimpiade Paris, kira-kira masih ada kans gak nih? Hmm. Masih bisa ngejar nggak kira-kira ya? Di Ini udah berapa ya? Dua, dua tour ya? Eh, nggak dong, satu tour pertama ya. Indonesia. Asia. Oh. Asia doang kan oh. masuknya, sama Uh, Tergantung dari startingnya, dari turnamen apa sih? kalau Dan starting hasilnya. Iya, startingnya, kayak mainnya di challenge sih agak berat. Kalau hmm. lo mau race Olympic dengan National Point kalau bisa main di 500 itu masih bisa bersaing sih Main di 500 minimal, semi, yeah. semi, final, juara yeah, yeah, Jadi yeah. kayak yeah. Fadia waktu sama si apa yeah. pertama kali ya? Yeah. Yeah. Nah, mereka langsung booming ceder, banget ceder, juga ceder. tuh yeah, oh. yeah. Berarti nggak menutup kemungkinan Nggak menutup kemungkinan, nah. masih open Terus gue gua juga banyak titipan ya, pertanyaan titipan bahwa Kenapa sih si Kevin, milih Rahmat, apakah karena mereka sama nih sponsornya itu sebenarnya ada pertimbangan nggak sih menurut kalau bawit atau Andre untuk seorang pemain gitu? Kalau menurut gue ya kalau melihat Kevin hmm. uh, lebih ke ya itu tadi sih orangnya person. <laughs> <laughs> kenapa ketawa sih Devi? <laughs> gak, gak. <laughs> ini gue gak konsen sama di <laughs> belakang ini. Oh gue kira ketawa gue Kevin. Iya, kalau ngelihat Kevinnya kayak tadi kita omongin gitu dia lebih mentingin chemistry sama komunikasinya hmm. gitu ya. Kalau misalnya pola main apa segala macam, ya mungkin kan di ganda putra standarnya yeah. kita udah tahu sendiri lah ya kayak gimana ada di mana. Dan kalau untuk sponsor mungkin ada pengaruhnya tapi mungkin nggak sebesar faktor si chemistry dan komunikasi tadi. Senyaman apa ya? Gue tuh juga lagi mengira-ngira senyaman apa ah, sih Kevin sama suka jalan bareng di luar lapangan, main, main game bareng oh, di mana? Kan team. dia hobi banget tuh. Iya iya ya, Sama Gion, Gion. Ah. Satu lagi. Jangan jangan entar kalau Mas sama Rahmat sama Mas Gion kali ya. Sama Mas si Gion. <laughs> Gion sama Gion. Kan nyaman, udah nyaman. Oh, jaman. udah udah nyaman. Berarti kira-kira dia lebih nyaman mana nih yang ini sama yang sebelumnya nih? Nah, itu enggak tahu. Itu. Ya kan kita belum lihat iya, hasilnya, betul -betul. harus lihat dulu dong hasilnya. Tapi masa lu gak tau sih, Le? Gak tau. Gak tau, hmm, gak maksa. Gak, ini bohong, emang bohong, maksa. Bawang mulai pasti tau tuh, tapi... Gak tau. Kalau <laughs> gak tau dipaksa. Ya? Dia belum mau kesil. <laughs> <laughs> Dia belum mau kesil. Oh ya kita juga kemarin kan ngebahas tuh. Kita ngomong bahwa kalau Kevin nyari pemain itu sebenarnya pasti pemain belakang. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya Rahman, Rahman ini kan pemain depan, pemain depan juga ya. Yeah. Ini cukup cukup unik juga nggak sih? Maksudnya dia harus kayak gimana nih? Otomatis kalau menurut gua pribadi, kayaknya rahmat yang mesti improve ya. ya kalau Kevin, kayaknya dia ya, harus. Ya emang nih, udah di depan aja. Iya kan? Berarti yang kerja keras ini ya. harus lebih kerja keras nih. Ya dengan apalagi dengan shuttlecock yang rata-rata berat sekarang, sekarang kan ya. di, di seluruh turnamen nggak kayak juga jarang ya kayak Indonesia Open yang dulu-dulu kayak angin kemarin ini. pun iya dan kemarin pun juga pemain banyak yang bilang di Indonesia Open kali ini juga shuttlecocknya lambat ya emang harus ditambah sih powernya secara biar biar Iya ada yang satu depan satu belakang karena kalau misalnya dodonya dua pemain depan terus siapa yang ngekill gitu siapa yang finishing iya ya. gitu tapi kalau pemain ya pemain ganda khususnya ganda putra itu ngerubah uh, style dia dari yang biasa main depan ke pemain belakang itu susah banget atau sesusah dari main mix ke double atau gimana lagi kalau ganda biasanya kan emang tetap muter-muter hmm. aja gitu kan kalau hmm. mix kan benar-benar de cewek depan, cowok belakang gitu. Tapi emang gitu juga sih, gue juga ngerasa mbak dulu gue main mix juga, gue gak bisa matiin. Gue bisa ngolahnya aja udah. Gue olah terus bolanya. Terus kapan matinya kalau nah, gitu? Nah, itu, ya. itu gitu, pokoknya. Pokoknya gue rubber kalah. Oh berarti gitu. ibaratnya banyak pukulan lah pasti. Iya, ya dalam... pasti gak, gak, gak efisien gitu mainnya. Mm. Karena harus nyemesnya harus dua, lima kali, tiga kali, empat kali. Kalau dengan, ya let's say kayak Jordan. Dia dua kali udah juga bisa mati. Ya kalau yang misalnya powernya nggak sebesar Jordan atau yang matiin gitu kayak Sinyo atau siapa ya Rian, Rian. Oh. bisa bisa langsung dua tiga pukulan langsung mati gitu. Hmm. Ya berarti nolopnya harus istimewa banget gitu. Berarti memang berpengaruh banget ya? Iya. Nah, kalau ngelihat dari ini kan manggilannya keramat ya katanya. Oh, set keramat. Katanya Raman. kan keramat. Pasangan ya. keramat, pasangan keramat, mudah-mudahan iya, uh, mudah-mudahan uh, hasilnya keramat semua nih ya. <tihan> uh, itu keramatnya gimana tuh? Keramat yang bagus. Oh, <tihan> oh. Kan. maksudnya wow gitu loh orang kalau sekalinya tuh merinding <tihan> <tuh> gitu kan? Ya gitu. Disco uh, enggak merinding. Enggak belum-belum. Ya mending keramat lah daripada keramas, ya kan <tuh> di keramas. gitu. dong. jangan ya, dong, ya, jangan, jangan ya, sampai. Kalau kita berangan-angan deh, kita ngebayangin ekspektasi masing-masing dari kalau dari Mbak Kira-kira seperti apa di ekspektasi? Jujurnya ya, lu juga le Mbak Wit dulu. Gue, ya karena kita udah biasa ngelihat Kevin itu jadi top player, ya, kayaknya ya awal-awal sih jujur, kayak nggak bisa terima gitu kalau Minion semenurun hmm. 5 tahun gitu loh di atas. Tapi kan ya namanya roda kehidupan ya, ada kalanya juga dia harus di bawah gitu. Nah, jadi jujur sih sebenarnya gue berharap banget dia. Bisa naik lagi. naik lagi, gitu. Walaupun ya, secara manusiawi, kayaknya kan nggak uh, mungkin lah ya kita expect di langsung juara Super Seribu, yeah. gitu kan? Jadi enjoy the process, Kevin sama Rahmat. Mudah-mudahan uh, ini aja nggak usah dengerin kanan kiri deh. Yang hmm. penting dari kalian yang berdua solid dulu, kuat dulu, cek. Gue udah kayak Harry Ipe <laughs> <Gak> ya, <aku laughs> kayak kok Harry, kayak kok Harry, bawit Ipe <laughs> yeah. gitu. Yeah. Kay kayaknya sebenarnya bawit bisa loh dibawa kalau untuk pertandingan untuk sikis anak-anaknya bagus banget deh masuknya. Motivator, gak sih? motivator. Gue rasa penting loh, tolong ya, bawit. S gak nyoman masukan tapi hiburan pasti. Betul sekali, <laughs> itu kan lebih fresh ya otak. Kayaknya hiburan lebih itu deh, lebih di garis bawah. <laughs> Gue rasa Kevin ha harus ada lu deh bawit kalau pertandingan. Jadi dia Biar tuh iya, happy nah, gitu loh, Gak ngaruh Selain bawa ibu, dia juga bawa bawit gitu. Kalo le Iya benar juga prosesnya itu dan terutama sih harus nurunin ego ya karena yang kemarin ya kemarin sekarang juga udah partner baru hari baru dengan kondisi yang baru juga harus diturunin egonya biar biar majunya juga sama samanya bagus gitu hmm. kalau masih ingat-ingat yang dulu itu agak susah juga karena Rahmat baru junior baru naik ke utama dan langsung dapat partner Kevin itu juga nggak gampang gitu buat Rahmat. Kalau gue sih ya kita lihat enam bulan ke depan lah. Enam bulan ya? Ya hasilnya kayak gimana kan kita belum tahu harus lihat dulu ya, di turnamen. Ya. Gak bisa singkat gak bisa, lah. Gak bisa nang ini nang itu gitu. Hmm, ya setuju. Gitu. Tapi sih. lu pernah hasil, lu nggak pernah partner Kevin ya? Partnernya sinyo ya? Sinyo, sinyo. Kalau main, tapi pasangan latihan gitu-gitu gimana pernah. sih? Pasti tapi dari motor, pasangannya motor Kevin, ya. Kevin kayak tapi, apa sih? Emang Kevin dari ya dia Gue masih di situ dia baru ada kan baru eh, dari kecil emang udah kelihatan istimewa sih dia. Yeah. Secara dari kalau skill ya iya, yang paling itu intuisi dia nebak bola sih. Mm, dia itu yeah, yeah, yeah. cepet banget gitu. Dia detik tuh dia, dia bisa udah nebak tahu dia mau kemana ke iya ya, kan? dan cepet banget kan depannya. Ya dari dulu emang masih menang kalau latihan tapi susah pasti. Hmm. Kan makanya dia cepet banget buat jadi top player nggak nyampe dia 2013 masuk iya dua ribu lima belas sudah bareng berangkatnya calling land ini iya. nyaman dua tahun sinyal. lah kita dua tahun masih situ situ aja tuh challenge beda. lagi challenge beda. lagi aduh lama uh. udah ini siapa nih ya mesti gua protes yang ngirim lo ke challenge siapa nih mesti gua protes udah lima tahun baru berangkat yang gede gede baru beda udah lama tahun. baru tuh tapi ya kan beda beda ya nggak semua dipaksa wonder kid bener jadi Kevin emang menurut gue sampai kemarin pun di Thailand mainnya masih istimewa masih menang sama Seo Seo sama siapa tadi Kaming Hyuk gitu ya hmm, Kaming Hyuk iya, iya. nah jadi sebenarnya kalau dia masih firenya masih ada dia masih salah satu kalau menurut gue ya gitu Kevin masih salah satu yang menakutkan sih tapi setuju sih menurut gue mau Kevin mau Gideon tuh gimana ya Minion itu masih tetap Minion nggak yeah. ada yang bisa gantiin daya tariknya masih yeah. tinggi icon banget ya? mereka yeah, tuh terus icon setuju sama mbak Bik bilang kayaknya ada perasaan kehilangan ada sedih ya ngelihat kayaknya mereka yang udah biasa di situ terus agak menurun kayak eranya tuh kayak udah mau berganti gitu itu jujur sih agak sedih gitu tapi yang bagus banget sih untuk apa ya dia langsung split dengan sinyo kan harus operasi lagi yeah. si kevin partner sama yang baru mudah-mudahan siapa tahu hasilnya spektakuler luar biasa maksudnya dia, dia penyegaran lah ya Terus siapa tahu juga nih Gideon dapat pasangan baru juga yang hasilnya luar biasa juga. Jadi amunisi ganda putra itu Makin banyak. kayaknya nggak bisa habis gitu. Nah, tapi kita ngomongin amunisi sama eranya minion turun ya. Kalau menurut kalian nih, apakah memang udah harus berganti nih eranya minion ini? Kalau dulu kan kayaknya kita tau lah siapa sih big fournya di ganda putra. Nah kalau menurut kalian sendiri untuk sekarang nih, siapa sih eranya siapa sih sekarang tuh? Siapa dulu? Untuk Ganda Putra, Mbawit dulu, dulu, dulu deh. Eranya siapa? Sekarang kalau misalnya kita lihat di atas kertas ya pasti kan eranya Fajri. Cuma, walaupun dia lagi agak menurun. lagi nih. agak menurun karena cedera kan. Dan uh, sepertinya akan disusul kalau misalnya Fajri gak uh, awas dan gak waspada yeah. akan kesodok sama Leo Daniel. Menurut nah, gue gitu. Untuk yeah, yang yeah. Indonesia ya, ini belum yang dari luar yeah, 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 gitu yeah. ya. Terus kalau uh, era berganti, ya memang mungkin karena usia juga. Dan kalau menurut gue sih ada faktor waktu itu pandemi ya. Iya. Uh, karena. Pandemi. Tapi emang pandemi itu jadi iya. berubah sih peta kekuatan gitu. Iya, jadi, karena ada pemain yang memang dia harus tanding terus. Betul. Sekalinya dia free lama, itu mempengaruhi performa dia mm. gitu. Dan Apalagi, belum balik. Iya, dan itu mau Olimpik pula. Mm -mm. <laughs> yeah. gitu, masuk Momota kan. Yeah. Sampai sekarang lu nggak balik mainnya? Tapi. Uh, yang berdampak positif sekali waktu itu mundur adalah ganda putri <laughs> ya kan itu jadi momennya kagre sama apri justru kan, yeah, mm -hmm. yeah. mm -hmm. tapi kalau ya itu tadi ya emang pandemi jadi ngerubah peta-peta yeah. sih gitu dia ya, tahu-tahu ya emang sebelum pandemi ada turnamen apa sih yang di Thailand yang ya. juga kan yang di Thailand yang... tuh yang berturut yang bubble itu atau uh, 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 uh. liang wang cilin bisa spektakuler itu habis uh, uh. Olimpik turun lagi uh. habis itu sekarang ya Toto Leo Daniel cepet naikin nih sekarang iya, terus ada ya Liang Wengkeng Wang Chan itu uh -uh. juga cepet naiknya yang yang di atas itu ya si Minions Dededes hmm. ya dia masih di situ sebenarnya tapi kan masih mulai masih ya ya benar si usia juga kan yeah. yang yang muda-mudanya mulai naik dianya mulai pelan-pelan 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 tapi kalau ngeliat the daddies sih masih ngeri sih masih 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 ngeri, ya? masih, ngeri masih soalnya dodo dua masih ada fire sih mbak mm -hmm. secara dia masih masih pengen gitu olimpiade ini kan yeah. yang belum dia kan itu kan yeah. soalnya pokoknya jangan percaya deh kalau kojeng udah bilang this is my last olimpiade yeah. hari terakhir tapi tahun itu yeah. gitu kan. pokoknya jangan jangan percaya aja ya Gue rasa selama belum dapat terus ya. Gitu. Kita juga jangan percaya kalau dia bilang di Kanada Open, kenapa nih ikut? Soalnya mau jalan-jalan, kan bilang gitu. Tadi gue udah chattingan, kan, lihat abis percaya. ketemu kok Ardi BW. Iya, iya, iya. gue lihat fotonya tuh. Terus gue chat tadi, kok? Emang Pak Ardi tuh di situ ya? Iya, dia di, di Calgary, Calgary. tinggalnya. Oh. Gue tanya, kok ada makanan Indo tuh di situ? Coba tanya ke Ardi. Oh, Dia mau makan Indo tuh. Selain kot lima oh. negara, ini kayaknya ini juga ya? Ya kan emang tinggalnya di situ dulu. Oh iya, lupa. Itu Punya travel kalau di situ. <laughs> ada tuh di depan, <laughs> travel. Oh, jadi beneran ada, ada. jalan-jalannya juga ya? Yep. Oh, di situ kan ini jadi ngomong gak apa-apa ngomongnya. apa-apa dong. di Calgary itu ada salah satu gunung yang bagus namanya Banff gitu kan, bagus banget. Oh. Enggak sih. sih, tapi itu gua rasa itu cuma Dedis ngomongnya jalan-jalan cuma ini aja pengalihan isu. Iya, iya. Dia, dia, dia mereka dia masih pengen aja juga. Ya, apa nggak mau terlalu terlihat on fire-nya gitu. Ya mau diem tapi juara gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Wit atau lo deh empat besar yang sekarang tuh siapa? Ganda putra Indonesia. Gana, uh, global aja. Global. Iya hmm. kalau ganda putra Indonesia kan ya udahlah semuanya aja lah. Kita kan banyak tuh. Siapa Aduh. dulu nih Mbak Wit lo? Mbak Wit dulu deh. Aduh, ke gue. Uh, siapa ya? Global. China sih, Wang Chang yeah. yang itu, terus Indonesia sebelum Fajri cedera, boleh nggak ya? Yeah. Sampai Malaysia open all England hmm. tuh mereka sangat-sangat yeah. dominasi yeah. banget yeah, 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 ya, Fajri, yeah. Fajri ya. Terus, um, I don't know, Korea? Korea, Seo apa Chosokyu? Seo dong. Seo, Seo saya nyuk dan nggak tahu nih tiba-tiba nyundul dari atas kok Satwik sama Cira, iya. Iya, betul. juara super seribu. Iya sih emang kalau kalau gue ya gue sih liang wengkeng itu salah satunya Satwik, week. Satwik, week, abis itu Aaron, Aaron siapa? Ah, Aaron iya. iya. Wi Leo Daniel. Kalau gue mm, Leo berarti Daniel. Leo Daniel Menginikan kajri doang ya, Secara race olympic ranking nomor satu Iya yeah. Untuk race olympic ya Iya race olympic loh ya Bukan world ranking ya. Beda nah, nih Race ini olympic beda. kan dia nomor satu ya Tapi kan nanti endingnya nggak tahu ya olympic gitu Lu siapa Dep? kalau gua sama sih India menurut gua India Itu tuh. tuh lagi bagus banget loh Lagi Itu berbahaya, berbahaya ya Orang di belakangnya sih yang berbahaya <laughs> <laughs> Iya sangat harus diwaspadain banget Uh, untuk pasangan India. Terus juga Korea gue juga suka tuh sama Seo Seung Jae, uh -uh, gue suka. Kalau Indonesia, sebenarnya kalau lihat penampilan terakhir ya di Indonesia, Open. walaupun sama-sama pada underperform lah. Mm. Tapi gue setuju sih, Leo Daniel lebih menjanjikan ya penampilan terakhirnya gitu. Terus kalau satu lagi ya Cina udah, si tangan besi itu. Itu Yugo Kobayashi juga salah satu. Iya, yeah. tapi dia kadang masih suka ngadi-ngadi yeah, Dia, dia nah. lagi agak, agak terbenam nih. Iya. Yeah. Lagi agak terbenam. Cuma sedikit. dia sedih satu nih di Kanada. Jadi Kanada. ancaman buat daddies. Yeah. Dan mengangkat. Kanada, maksudnya, Kanada Open emang drawingnya gak terlalu sepenuh yang lain, tapi Jepang hampir semua. Jepang hampir semua, Taipei. Taipei bedol desa. Iya, eh, semua. itu mah. Semua pertandingan bedol uh -huh. desa dia. <laughs> Kalau challenge bisa 10 pasang, Mbak. Isha itu apa? 10 pasang. Tapi itu kenapa ya? Nah, karena Sama? dia kan gak ada timnas. Dia lagi ambisius banget. Jadi dia ngirim-ngirim dari klub-klub gitu. Dia gak ada timnas. Dia ada tiga, tiga tim yang besar. Oh. Ah. Jadi kirim. Jadi misalnya kayak let's say kayak thailand kemarin gua Thailand Challenge, Vietnam Challenge, 10 pasang. Tim ini tuh mau siapa? Klub ke iya, atau sponsor club. perusahaan ke? Ada yang bank, ada ada yang kayak yang Jepang university. Berarti ya? Iya. Hmm. Jadi banyak banget gitu. Hmm, ya iya iya iya. Ya, ya chance chancenya, juga ya at least quarterfinalnya kan lawan liang wang Cilin kan, mm -mm. gue rasa sih masih bisa jauh lah. tapi kalau ngomong-ngomong Kanada nih, deddy sih sendirian banget loh, bener-bener hmm, seorang hmm. diri fight dia Jauh situ, dan itu jauh. kok Ardi doang. Iya. <laughs> <bebe. laughs> Maksudnya bener-bener sendiri. Ini sebenarnya apakah mereka ini bener-bener masih mengejar slot untuk Olimpika? Karena kan jauh loh ini. Pastilah, gitu. Pasti lah pasti. Dan dia kan kayaknya nggak berangkat ke Australia Open kan? Oh nggak ya? Oh Mereka akhirnya nggak berangkat ya? Kan, karena harus main. Oh iya itu uh, air air badminton. Jadi di mungkin juga kan 500. ratus Oh udah, ah, udah. di spill nih. Udah udah air badminton di Bali. Di Bali. Uh, saksikan Dedis. Ya kan emang udah udah lama kan itu iya. mau dimainin kan? Kan kalau yang kemarin itu kan pemeran pengganti hmm. yang yang cowoknya. Hmm. Kalau yang cewek sih dengar-dengar juga sama sih mereka yang kemarin tanding situ yang dibawa ke sana gitu. Hal iya, kan mungkin cowonya, gitu. karena nggak main Australia Open. Mm -mm -mm. bentrok juga dia gantinya main di Kanada. Kanada. Iya. Sisanya kan sama aja ini semua. Ini tuh ikut US Open juga, ya? enggak? Enggak, 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 enggak ya. Karena ini 300 cuman. US Open. Oh, 300. Cuman. oh ini 300 ya berarti. Ini 500. yang Kanada ya 500. 500. Oh, Terus, jadi ya, itu saya pernah. lu final 500 ratus, muda, masih liar. Itu tapi, tapi dulu masih ujung-ujung, gak ada yang pergi. Itu, itu lu partner siapa? Civita? Oh, mencivita. Iya, iya. Semoga juga double mix, double mix. Dedis di Kanada udah jauh-jauh sendirian. Jauh itu, mm. benar Semoga asli. Semoga juara. Iya. Peneliasi Berapa lama sih? puluh 28 jam. Luar biasa. 28 jam. Ber ya tergantung Airlines sih berhentinya Kalo di mana. Kalau naik bisnis nggak berasa kali ya. Eh, uh, dengar-dengar Eh, tapi kan ini naik kok. bisnis dong iya. pasti. Mereka bisnis kok. Iya. Oh, karena kan iya. sponsornya ya. Iya, ada sponsor kan. Mm -hmm. Karena di atas 8 jam yeah. dia pasti di-upgrade sama no sponsor. Iya. Eh, ya itu, tapi tergantung Bapak -bapak sih. Itu ya, tergantung kalo... karena mereka top player ya. Kalau yang bukan top player apa kamu? Oh, iya. Jadi gitu bagian gua ya, tuh dekat WC. Ya, tetap lekuk kaki. Dekat WC. Tetap, tetap begini nih. Enggak aja karena gua SNI ya. <laughs> jadi enggak enggak nak nunggu. Coba bayangin Gloria. Ya. Uh, iya. Dia enggak keram aja udah syukur. <laughs> <laughs> ya kan? Banyak. Syukur apa syukron? Syukron. <laughs> <laughs> ya lagi. Se Semangat terus nih buat The Dedis ya yang sendirian di Kanada semoga juara. Jaya, Amin. Jaya. jaya. Iya. Semoga juara. Semangat. Sekarang kita balik ke ganda putra lagi ya. Kita hari ini memang banyaknya -Ganda, ganda putra, putra ganda Pada. putra. Nah, bakal ada Korea Open. Korea Open. Di 14 Juli. pertengahan minggu ini ya. Ini kita lihat dulu drawingnya. Oke. Okay. Oh, kualifikasi. Iya. Eh, di sini Leo ada lima pasang iya. sih, nanti ada lima pasang. Wih, udah ketemu. Fajarian ketemu kualifikasi empat. Leo Daniel ketemu dari Taipei. Asan Hendra ketemu, ini jodoh banget ya, sering banget gak sih? Sering sering. Ini Thailand tahun pertama lalu loh. ketemu juga. Nga -a. Nga -a, dia langsung ketemu Bagas Fikri. Kalau nggak ketemu Bagas Fikri, ketemu Pramieri. <laughs> iya, iya, sering banget <laughs> kan hobi. ya. <laughs> hobi. Terus kita lihat, kalau nggak salah cuma Pramieri deh yang di pool bawah. bawah. Yang lain kayaknya di atas. Karena kalau kita lihat juga, kalau sama-sama menang nih, si Fajar sama Leo ketemu juga babak kedua. Waduh. Wah, seru dong. Ini iya bener juga sih. Iya makanya rugi kan hmm. kalau ketemunya langsung di awal-awal tuh rugi banget. Tapi kan nggak gitu. bisa milih le sebenarnya. Uh, uh. Iya tapi harusnya BWF misalnya drawing kayak turnamen 500 ke atas ya. Dia bikin live kek. Iya kan? Masa ditemuin-temuin sering banget loh diketemuin, diketemuin, diketemuin. Coba, -coba ketemuin. gimana, gimana? Kan lu sering ikut kadang technical meeting coba jelaskan dong. Kan nggak pernah ikut drawingnya. Technical oh, meeting yeah. hadir, hadir gitu doang. Oh, tapi pas dia masuk-masukin itu enggak, yeah, tapi ya. ya itu kan. Iya, dia pencet doang. Eh, yeah. lu, kan kita nggak tahu dipencet apa enggak kan? Wah. Iya bener dong. Yeah, yeah. Maksudnya lu bikin live aja 500 ke atas gua live nih drawing. Jadi hmm pas ter 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 kelihatan iya, gitu kayak lebih kayak major turnamen kan gitu Thomas Uber Sudirman Cup sama kejuaraan dunia itu hmm. kan ada live nya kan iya. gitu tapi kenapa kok yang super seribu tujuh ratus lima puluh lima ratus ya paling nggak apa lima ratus lima ratus lah lima ratus masih di ini ini ya nah, uh. jadi pengen lihat proses drawingnya iya, juga ya lima ratus biar tahu gitu So, Ternyata jatuh, kayaknya sering banget kan ya? Kayak, kayak Ripka Lani lawan Ana Tiwi. Sering banget. <laughs> Udah 4 kan? kali tahun ini. Dibak, ketemu di bawah pertama kan aneh banget. Iya, iya. Iya, Ya lu dipencet doang kan Kecuali kan kalau kata orang nih misalnya kayak e, pertandingan Eropa Brunton ya lah ya, misalnya kayak Denmark, Paris atau apa gitu kan drawingnya mirip mirip-mirip mirip lah uh. gitu ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya dia satu pertandingan doang. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya Mirip, kan <laughs> ketemu jadi sebenarnya ngirim amunisi banyak tapi kalau ketemu duluan rontok di awal iya, juga iya. rugi rugi banget jadi mendingan gimana tetap banyak ngirim atau gimana nih tapi sekarang ngomong-ngomong banyak ngirim ya kemarin coach Irwansyah juga udah bilang tuh hmm. dia ngatur ulang ya jadwal ditarik, pertandingannya kan? ah, pertandingan anak-anak tunggal putra akhirnya jojo pertama yang ditarik dari Korea Open abis itu ginting juga gitu berarti Uh, bagus, mantap. Evaluasinya hmm. berarti memang harus seperti itu ya, bahwa mending nunggu pick-nya di mana, nggak berat, berat di mana-mana, tapi hanya dipilih, select turnamen aja cuma bisa maksimal, hmm. di situ Kebutuhan, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, nah, tapi kalau kayak kita lihat ya, di ganda putra kayaknya yang dikirim amunisinya tuh memang Putus. selalu segini ya, empat, yeah. empat, ini, <tuk> uh, uh, ya. <tuk> empat ini nih, selain dedis lah ya, 4 ini nih kayaknya memang yang diproyeksiin yeah, yeah, yeah. untuk Olimpik, masih Olympic. udah top top-nya supaya top mereka, dikit, dikit dikit kan bedanya. Jadi kan? mereka tuh sebenarnya nggak nggak bilang karena Fajarian peringkat satu udah pasti dia yang lolos, berarti nggak nggak menutup hmm, kemungkinan dong, ya. bisa pramirir juga, berarti gitu karena masih lama nih, masih, masih satu lama tahun. Ya. Iya masih setahun. Ya nanti jadi. kan bakal keliatan kan mm -hmm. di bulan apa mm -hmm. itu? Mm -hmm. Ah ini udah yang kira-kira, kira-kira. Maksudnya -kira. udah kira-kira agak bawa kira-kira itu cuman pengganjal oh, gitu ya, biasanya. kan Kira-kira kira-kira diberhentiin beasiswanya kira-kira nggak -kira masuk deh plot kamu plot twist plot twist <laughs> ya udahlah ya, berhenti aja ya beasiswanya, oke okay, kenapa udah. malah curcolnya oh, ya, kan udah begitu udah kelihatan tuh kira-kira di bulan ini ada Enggak mumpung dia ngomongin ganda yeah. putra yeah, katanya yeah. gitu terus yeah. tadi mumpung ngomongin harapan kepada bwf untuk ada live drawing mm -hmm. iya dong uh, ngomong, -ngomong Uh, ranking restu Paris belum juga nggak belum, tahu belum ngecek oh. jadi netizen tolong bantu apakah sudah ada eh, kemarin <laughs> tuh ada lagi di sosmed restu Paris pokoknya satunya tuh dari raya... dari BWF sendiri bukan bukan nah, itu oh, iya. maksud iya. mau itu itu kenapa <laughs> malah dari orang kan maksudnya dari karena uh, gitu ya, ya? iya makanya top banget fan fanbase fan base di Indonesia tuh sangat inisiatif gitu iya. cuma kan kalau untuk kalangan media itu kita harus mengutip dari sumber yang uh, Official official gitu ya dari BWF atau dari PBSI gitu cuma kalau untuk ranking dunia kan BWF gitu yang rilis begitu. Hmm. Kanya tuh drawing lah yang penting, Mbak. Makanya ketemu mulu? Tapi nah, setuju sih, si setuju Dedis ya. di Indonesia pun ketemunya pramire. <laughs> di, di Korea ketemunya bakri. Malaysia juga Dedis ketemu pramire Malaysia. Nah. Open. Oh kalau kalau negara lain nih ngomongin negara Jarang. lain. Iya Mereka ngirim beberapa pasang, misalnya di Cina deh, hmm. dia biasa ngirim tiga pasang, pasang juga. Ya Empat kan? pasang juga. Kayaknya jarang. Jarang ya? Jarang. Jarang. Negara yang misalnya lain, negara lain gitu. Si Malaysia. Wang Chang ketemu sama He Jiting, jarang. Jarang. Jarang sih kayaknya ya. Jarang ya. Kayaknya sih. Jarang, jarang, jarang. Kalau Malaysia juga, kan dia Malaysia juga lumayan 3, 3, tuh berapa pasang tuh dia siapa 3, aja ya? Tiga, tiga, Aaron, Aaron, terus ada si Manwe Man Wei Chong, si, uh, terus sama Teo Yi. Itu pun maksudnya jarang banget yang babak pertama atau babak kedua. Jarang. Eh, tapi ngomong ngomong-ngomong Isudin sama Guseve, partner lagi. Iya, balik Rujuk lagi ya. Rujuk, Rujuk. Rujuk. Berarti ada tambahan pasangan dong? Iya, ada tambahan pasangan. Dia bis, dia main di Korea ya, kalau nggak Jepang atau startingnya pokoknya dari tour Asia yang ini nih. Oh, udah mulai udah mulai. Lagi. Sampai ke juara dunia. Ke juara dunia dia itu kayak, yes. Kayak itu ya, kayak Zheng Siwei sama Wang Yaxiong waktu itu sempat dipisah terus tiba-tiba kalau ini pilas. kan dipisahnya sama dia sendiri berantem, nah, oh, dia udah nggak ada, yeah. ada rasa rasanya, udah nggak ada rasa kayak nah. apa yang dulu Thailand le like. Bodin, 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 yang <laughs> gigit, dia mau makan nggak ada nggak ada ribu, rasa ribu. berantem dia, gigit, 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 gigit <laughs> abis itu balik lagi <laughs> <laughs> <tuh balik> <laughs> 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 ternyata dia Kayaknya gue masih butuh sama sekalian. lo deh. Kayak ibar kata rumah tangga udah wah cakar-cakaran tiba-tiba wah orang-orang udah dukung eh bak rujuk lah. <laughs> Kayak ya gue kan? masih butuh lo deh. Uh, ya masalahnya itu dia udah tonjok-tonjokan itu udah udah digigit-gigitan. Gigit-gigitan juga kan balik lagi dia. Berarti oh, ada satu ayah. pasangan tambahan lagi ya. Kalau Korea juga kayaknya juga jarang. Dua doang itu iya, eh kak. Korea dua. yang top playernya kan duaan iya, Seo, dua. Sungjae, Kang sama si, si Choi So-kyu sama Kimonho hmm. itu hmm. kan yang, yang... Iya, iya. Indonesia sih paling banyak berangkat 6, 6, 6. Karena juga sebenarnya kita amunisinya banyak banget. Banyak kita banget, tapi... lagi, apalagi kalau ini pada pisah terus pasangan baru kan. Amunisi banyak alangkah baiknya kalau yang ngegel kita gitu loh di puncaknya. Jangan sampai kayak kemarin kan Jangan India ada sendirian menang. Kayak nyanyi sendiri lagi juara gitu. Kayak ya Olimpik deh. Ya kita kan udah mantep banget tuh dua, ya enggak? Ranking satu, ranking dua. ranking satu, ranking dua. Enggak dapet juga gitu ya. Oh, dapat medali juga enggak. Tapi ya itu namanya udah jalannya mudah-mudahan nanti deh di 2024. Tapi Mbak Wit, kalau 2024 bakal ke Paris enggak? Apa nih ngeliput? Misalnya? Iya. Uh... apa dibawa sebagai boleh sih, mesh, bole gak sih? Boleh gak sih, Mbak? Bisa gak sih? Kita nge-apply gitu, boleh gak sih? Apply ke mana? Oh, gak bisa ya? Gak tahu. Ya, ke ini. BWF. Ya kan? Maksudnya apply ke mana? Iya, mau jadi media, olimpiade, gitu. Gini, Soalnya kalau... kita juga mau ngeliput. Ayo bareng yuk. Kita ke Airbnb aja. Yuk, gak, pembawit mau tim sini. Maksudnya kalau misalnya Multi event itu biasanya yang arrange itu NOC, KOI. Hmm. Nah itu media-medianya itu kan ter, ada kuotanya. Oh, okay. Dan biasanya itu ya banyak media-media besar lah ya, media-media mainstream. Uh, itu udah daftar duluan. Kalau mis kecuali yang open open turnamen open open tuh jarang tuh media-media yang mau ngeliput hmm. langsung. Makanya kuotanya masih ada. Jadi lebih mudah. Hmm. oh berarti media tuh dikuatain tuh dikuatain juga pak? Kalau untuk kalau untuk multi event iya. Kayak si Games, Asian Games, terus Olimpiade, apalagi susah hmm. gue hey, dulu. Asian Games, Mbak ada uh, ada wah, plan nggak? Itu dia. Pahangco. Iya. Iya. <laughs> Ini ya, gue dari tadi nggak dengerin gini kayak. Eh uh, senior lagi ngasih tahu junior <laughs> gitu. <laughs> ini senior dunia iya, media. kan media makanya, nah, makanya kan ini kita lagi dikasih kan kita nggak tahu ya nggak iya, tahu iya, kan iya, per, -per, -per, iya, gak tau, per per media per iya, per eh, media per media iya. Ayah, ada Asian mak maksudnya Mbak Wit ada ada plan nggak berangkat ke mana Iya kalau keinginan pengen Enggak, ya. maksudnya dari dari Mbak Wit gitu ada pengen gue keinginan ada cuma ya itu tadi kuota-kuota medianya itu hmm. kalau yang open-open kan uh, gak diurus sama NOC tapi langsung apply ke PANPEL oh, oh. misalnya Malaysia Open langsung daftar ke PANPEL Malaysia Open hmm. tapi kalau misalnya multi event itu tiap negara ada jatahnya oh, okay. itu yang susah waktu gue di PBSI aja itu nggak pakai jatah media Indonesia karena udah keambil benar -benar semua benar -benar. Uh, jatah asosiasi sama waktu itu pernah juga jatah Federasi ya dari BWF atau dari konfederasi gitu Asia hmm, okay. atau apa waktu itu ya saking itu udah banyaknya gitu. Ya, karena kan. pasti semua orang mau ngeliput lah itu empat empat tahun mau sekali liput. gitu kan. Iya gitu. Ini kan Asian Games abis ini iya. seru apa nih? Kita mau liput Ancur, apa Asian Games nih kita. Benar. <tuh> 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 Tolong dong dulu nih kita. <tuh> ke Cina <tuh> nih. <laughs> Cina nih uh, apa Andre di tempat tinggal Bularannya, gua lagi nah, itu. Deh, iya. Di oh, Hangzhou si beneran. 사람들, <isterasan> iya. Iya. Udah dah. Tempat tolong tinggal gue itu. Tolong nih si Andre nih. Ada orang dalam nih <laughs> tadi. <Kita, kita. laughs> ada akam sih. Balik lagi balik lagi ke Korea ya. Mm. Kita menurut Bawit sama Lule bakal ada sobat weekend gak nih kita. Dan siapa nih kira-kira? Untuk Ganda Putra deh Ganda Putra. Ya tetap berharap sih gue sama Ganda Putra Leo Daniel atau eh, ya kalau Leo Daniel Fajar itu karena kan harus ketemu kan iya, salah satu itu itulah kalau kalau gue gitu salah satu itu dan nggak menutup kemungkinan The Dedis Dedis ketemu berarti Bakri kamu kalah babak pertama karena <tuk> 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 gitu, gua, kan lega, gue yang megang The Dedis kata gue kan nyaman pengen eh nggak pengen maksudnya pengen dia pengen prediksi Dedis menang berarti Bagas Fikri kamu tereliminasi di babak <tuk> kalau gue sama sih bukannya pengen tapi kayaknya harus deh, ayo dong ganda putra. Yeah, yeah. udah yeah. nih udah berapa turnamen. biar gitu. balik lagi doang. Uh -uh, jangan kelamaan ininya karena kan udah rest olimpik juga yeah. gitu. jadi gue juga harapannya sih sebenarnya Leo Daniel dan ya berharap juga Fajri lah kalau udah bener-bener pulih. loh, okay. ya nyemburin gua. doang. gue <laughs> <laughs> nyembur nyemburin gua. doang deh kalau inget-inget Korea ya udara dingin, bola berat, berat gitu ya, uh. bola berat banget. Tapi nggak lagi dingin. Oh iya, tapi tetap berat sih lek bolanya. Iya. Dia nggak pernah nggak berat ya kayaknya ya. Gua rasa sih yang pas itu Leo Daniel. Daniel. Premiernya mungkin bisa. Karena secara dia sendirian di bawah, walaupun dia digebukin sama yang bawah sendirian, <laughs> dia berjuang sendiri gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu. Yaitu bisa dua pasang itu hmm. mungkin sebagai tempat weekend kalau menurut gua lo ya putra. ganda putra ganda putra ini karena kita hari ini memang temanya ganda putra-putra ganda iya. uh, uh. minum dulu uh. minum dulu oke okay. Oh iya nih jangan uh. lupa nih mau ngingetin kalian akan ada ajang santini Jebret media world di tanggal 19 Juli nih kalian udah pada nge belum udah pada nge -vote udah dong udah. siapa Vote siapa ya saya udah. udah. Udah nih. Panji Suryono. Widih. Nah ini cara vote yang kalian bisa lihat di sini. Udah kita udah vote Mas Panji. Yeah, <laughs> Panji Suryono. Terus bakal ada apa lagi nih lek? Nah kalau di awalnya di paginya ada sang juara berbicara. Jadi di sang juara berbicara mm -hmm. itu ada Taufik Hidayat. Sang juara bicara. Terus ada Gracia Poli, ada Chris John, ada Adera dan Coach Indra Safri nah harga tiketnya early birdnya sudah selesai sold out, sold out adanya harga itu normal normal dua ratus ribu ya dua ratus ribu per sesi oh itu per sesi kalau Berarti mau kalau semua lima ratus lima ratus kalau mau sampai ikut award se sejuta sejuta nah Terus, bisa, kalian bisa tuh. beli tuh di kiostik.com Jangan nah. sampai kehabisan juga karena tiketnya udah menipis nih. Masa badminton lovers nggak mau ngeliat Gracia Pauline? Apalagi itu kan hmm. mereka bener-bener... Dia ngomong, ngomong sendiri loh. Iya kan. Menceritakan. Memaparkan tentang kisahnya. kisahnya up and down, juara, terpuruk, yeah. semua. Dimana lagi coba bisa lihat itu? hanya oh, ya, iya. di... Santini Jebret, Jebret Media. Oh, wow. Jadi kalian jangan lupa tuh harus nonton dan vote langsung juga. Nah, kalian juga harus selalu cek IG karena nanti banyak banget di situ apa ya berita-berita baru tentang gimana acaranya dan gimana-gimana lah. Pokoknya jangan lupa beli intinya itu dan, sih. Dan banyak juga dari badminton ada Ginti. Tante Yuni. K uh. Tante ya? temen teman mak gue. <laughs> Tante Yuni oh, iya sih, kalau Ada emaknya. ginting. Ada ginting, gitu. ada ada Koeri. Ada Koeri, ada badminton top ah, juga. Ah. Jadi masa Nah, ini nih pengamat. Nah, ini pengamat oh, favorit. Terfavorit. Oh, uh, Bambang Pamungkas, Roni. Gila top nih. Mudah-mudahan nanti ada kita tuh di situ. Iya, yeah. <laughs> oh, ada Marcelino, ginting ada dong. Ginting. Wuh. Ada Aldila, ada Oh, oh ini si pelatih masa. terfavorit. Oh, Harry, oh, si, dong gua. Koheri. Lu gimana? Lu Mbak yang Bintun. mana terfavorit Le katanya? Kalau gua sih Koheri, kalau lu? Koheri. Oh, Koheri. Harry <laughs> lah. Iya. Koheri putra. Nah, pokoknya jangan lupa voting dan kalian bisa pilih yang menurut kalian paling favorit. Iya dong. Nah, oke okay, udah sampai di sini dulu pembahasan kita di minggu ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan pembahasan-pembahasan baru. Terus kalian jangan lupa juga untuk komen. Kira-kira kita mau ngebahas apa nih minggu depan tapi bukan sekarang. Oke, okay? segitu dulu ya. Bye, bye.